hari ini Kota Tegal menjadi kota lengkap keempat di seluruh Indonesia. Pencapaian ini adalah pencapaian berkat kerja keras kita semua. Dan tidak main-main, bapak-bapak dan ibu sekalian, karena kota lengkap dideklarasikan apabila yang pertama tadi sudah disampaikan, secara spasial itu tidak ada gap dan tidak ada overlap. Dan secara yuridis, baik itu buku tanah maupun surat kubur, apabila diunggah dalam sistem elektronik akurat. Sore hari ini doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi ingat bapak-bapak dan ibu sekalian, untuk mendapatkan hak yang saat ini sertifikatnya sudah diberikan oleh bapak-bapak dan ibu sekalian, tidak mudah. Harus berjuang, harus melaksanakan koordinasi di sana sini. Dan syukur alhamdulillah semua terbuka hatinya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Oleh sebab itu saya berpesan, bapak-bapak dan ibu sekalian, 281 sertifikat untuk garapan dan 281 sertifikat untuk tempat tinggal supaya dijaga.